cantik ni. Munawar, apa cerita di Dataran Merdeka sekarang, Munawar? Baik, terima kasih Ridwan Mustafa. Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia. Alhamdulillah cuaca yang cukup baik untuk saya sampaikan kepada anda situasi yang berlaku di perkarangan Dataran Merdeka untuk raptai penuh sempena sambutan Hari Kebangsaan 2022. Dan sudah pastinya hari ini kita ingin mengetahui apakah antara peranan dan juga komitmen yang dimainkan oleh pihak kementerian. Dan kita bersama pada hari ini dengan Encik Rosnan Nordin yang merupakan pengarah bahagian pengembangan dan seni budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik tuan, sekarang ini raptai penuh sedang pun dilaksanakan cukup meriah. Mungkin tuan boleh kongsikan kepada seluruh keluarga Malaysia, apakah peranan JKKN dalam situasi kita menyambut Hari Kebangsaan 2022 ini? Okey, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara telah dilantik selaku pengurusan acara keseluruhan dan juga pengisian kandungan. Yang ini yang kita uruskan pada pagi ini, di mana kita berbrainstorming untuk menghasilkan satu yang ditransformasikan daripada keluarga Malaysia ke atas acara hari ini. Ia melibatkan kontijen dan juga persembahan. Okey tuan, kita sedia maklum 2 tahun kita dah dapat meraihkan sambutan Hari Kebangsaan secara besar-besaran, secara meriah, dan pastinya tahun ini ada kelainan yang akan dibawa daripada pihak JKKN sendiri. Mungkin tuan boleh kongsikan kepada seluruh keluarga Malaysia. Dan kali ini kelainan yang kita bawa ada beberapa kelainan. Satunya kita mendapat juga tajaan melalui jawatan kuasa induk, penyertaan JLC dan swasta melalui kereta berias. Satu lagi kita ada persembahan lagu tema, kita juga ada color guard, kita juga ada iringan orkestra RTM secara live, dan juga kita ada pertunjukan udara yang seakan-akan 5 Langkawi. Wow, sudah pasti banyak sebenarnya tarikan-tarikan menarik yang disediakan untuk seluruh keluarga Malaysia. Tuan, boleh kongsikan juga berapa lama persiapan dan juga latihan yang telah dilaksanakan sekat ini? Persiapan dan latihan sebenarnya kita dilaksanakan pada saat akhir, iaitu kita makan masa hampir sebulan. Sebelum itu kita banyak lebih kepada brainstorming untuk memperindahkan kandungan. Dan sebulan itu semua berlatih di tempat masing-masing dan kita kumpul dalam tempoh seminggu ini di Dataran Merdeka. Okey tuan, sudah pasti sekarang ini kita nak berikan kepada seluruh keluarga Malaysia, apakah antara tarikan utama yang menjadi wow factor di Dataran Merdeka untuk sambutan Hari Kebangsaan 2022. Jadi tuan boleh sarankan kepada mereka yang akan datang kelak tuan. Datanglah ke Dataran Merdeka, wow factornya banyak. Termasuk kereta berias, kita ada juga kontijen Mak Gilau, kita ada kereta vintage, kita juga ada persembahan udara, dan yang paling penting perakan kontijen-kontijen wajah-wajah Malaysia di sini. Okey tuan, kita sudah maklum keterlibatan 27 kementerian dan juga agensi dan juga jabatan kerajaan, malah pihak swasta juga turut menzahirkan komitmen penuh untuk menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 2022 ini. Bagaimana tuan melihat komitmen dan juga kejayaan yang dicapai pada ketika ini? Pada hari ini kita lihat bahawa kontijen-kontijen dia orang berlatih hampir 2 bulan. Kerana mereka ingin mencapai matlamat untuk kita seiring bersama, dalam teguh bersama, dan wajah-wajah keluarga Malaysia itu melibatkan pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Dan kita juga ada penyertaan orang asal, persatuan chef, kita ada juga penyertaan Sabah dan Sarawak. Ini sesuatu yang berbeza. Itu sudah pasti menepati tema keluarga Malaysia teguh bersama. Jadi apapun, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Rosnan Nordin atas perkongsian kita pada pagi ini, dan kita harapkan kepada seluruh keluarga Malaysia untuk bersama-sama kita menyemarakkan lagi semangat sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun 2022. Dan sudah pasti yang pada ketika ini, walaupun hanya raptai penuh, namun dibanjiri oleh seluruh keluarga Malaysia, sangat meriah suasananya pada ketika ini. Jadi saya kira itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini di Dataran Merdeka. Kita kembali kepada rakan pengacara kita, Hani Hamid di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.